ومولانا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala kurniakan kepada kita segala bentuk kekuatan, segala bentuk jalan yang kita lalui yang mana semata-mata kita mengharap keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita berada di dalam majlis ilmu, berada di dalam masjid, suka saya ingatkan agar kita terus niat i'tikaf dan kita niat untuk menuntut ilmu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah di antara jalan jalan seseorang hamba Allah menuju kepada keredaan dan mencari keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada di kalangan kita, kadang bila kita dengar kuliah semata-mata, tak ada kerja apa, dengar pilih kuliah, tak ada dapat niat. Itu yang kita bimbang. Tapi kita duduk. Duduk dan kita niatkan apa yang saya sebutkan berdasarkan daripada apa yang dinakal daripada para ulama. Supaya dengan niat tersebut akan membawa kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di kalangan kita niat menuntut ilmu ini, ada di kalangan kita untuk menjadi seorang ahli, ada di kalangan kita menuntut ilmu ini untuk menyebarkan risalah ataupun dakwah, ada di kalangan kita untuk menghilangkan kejahilan dan juga untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kesemua perkara tersebut termasuk dalam perkara niat yang ikhlas kita dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat inginkan ilmu supaya kita menjadi alim, maka tidak salah. Ada seorang ulama, dia ceritakan satu perihal, satu perihal bagaimana orang yang menuntut ilmu. Peristiwa ini berlaku di Mesir yang disebut oleh Syekh Al-Doktor An-Nablusi. Dia cerita dalam satu kisah dia bahawa ada seorang orang tua. Kisah ini berlaku di negara Mesir, iaitu satu tempat yang bernama Sa'idi. Tempat yang dekat-dekat dengan Sudan sikit. Kan? Baik, kemudiannya lagi ada seorang bapa yang menghantar anaknya untuk belajar di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Bila belajar di Universiti Al-Azhar, bila habis 4 tahun, maka anaknya pulang. Anaknya pulang dan berkhutbah di kampung dia. Biasalah kita kalau di kampung kita ada yang baru balik daripada mengaji luar-luar, mana kan universiti, mana mengaji agama, kan jumaat ni hang baca khutbah. Kalau dia tak lari nanti oh. Ha, dengar-dengar khutbah mengetak lutut tak baru suruh. Ke Allah, saya pergi Kuala Lumpur. Tak apa jumaat ni, tak ada. Pipo. Kan setiap jumaat mesti dia tak ada kat qaryah dah. Ha, itu yang aku. Kan. Jadi anak kepada orang tua seorang tadi ni, dia pun berkhutbah. Bila dia berkhutbah, ayahnya tadi ni menangis. Teriak. Orang anggap bahawa pak dia menangis kagum dengan anak yang berkhutbah di atas mimbar.
Kan, kalau kita ada anak, anak berkhutbah, mampu menyampaikan risalah, mampu menyampaikan dakwah, kita rasa satu kepuasan dan keseronokan. Orang kata pak dia menangis sebab seronok tengok anak dia berkhutbah. Lalu sebenarnya bukan dia menangis sebab bangga dengan anak dia. Yang dia menangis adalah umurnya pada saat dan ketika itu 55 tahun. Stone lagi nak pincin kalau kaki dalam kerajaan. Ada 56, ada 58, ada yang 60. Kan? Maksud dia umur 55 tahun dia menyesal. Orang katanya, kenapa kamu menangis? Tidakkah kamu berbangga dengan anak yang kamu menyampaikan khutbah, yang mampu menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat setempat? Aku menangis bukan sebab aku berbangga, tapi aku menangis dengan umur aku 55 tahun ini berlalu tanpa ilmu yang aku belajar. Menangis, tuan, penyesalan yang begitu hebat dalam diri dia umur 55 tahun. Kan? Akhirnya dia tunggangan keldai. Tuan, keldai ni bukan laju. Unta laju juga. Keldai ni tak laju. Daripada Saidi sampai ke Kaherah tersebut adalah lebih kurang tak tahu berapa ratus beribu kilometer, satu bulan syahran. Sebulan baru dia sampai ke Kaherah. Saidi dalam negara Mesir, tapi dekat-dekat dengan sempadan sikit atas. Kan? Kemudiannya lagi dia pergi sampai ke Kaherah, dia tanya orang, "Aina al-Azhar?" Nak sebut Azhar pun tak boleh. Azhar. Orang kata, "Azhar. Apa tu? Tempat orang hidup ngaji." "Oh, Azhar." Kan? Universiti Al-Azhar. Dia pun masuk belajar. Dia masuk belajar, bila ada peperiksaan dia gagal. "Aku ni umur 55 tahun dah nak apai minun tak ingat dah ni, tak jadi," kata. Dia pun bila belajar gagal, kecewa. Dia balik ke Saudi balik. Kan? Kalau kita naik motor kris, AF5 boleh tahan. Naik keldai, kalau naik kuda boleh tahan, naik unta boleh tahan. Keldai tuan, tahu mana? Jalan 20 tapak, rehat. Sah? Bukan tuan yang rehat, keldai yang rehat. Kan? Naik keldai. Balik ke Saidi tersebut, kemudian dia melenguh. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak hantar satu pengajaran yang cukup besar. Kan, dia tengok seekor semut ni sedang ragah satu batang kayu. Dia tengok semut ni ragah, jatuh. Kan? Nak ragah kayu tersebut, jatuh. Dia tengok. Dia tengok utak semut ni. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Nam, cerita perihal semut, jadi pengajaran. Kan? Jadi pengajaran yang cukup besar. Sebab itu bila orang tadi ni, dia tengok ilmu ni, dia lebih kurang dalam salasah wal arba'un marrat. 43 kali naik, baru dia berjaya untuk sampai ke puncak dia. Kemudian orang tua tadi tengok, dia tak boleh jadi, semut ni aku malu kat aku. Dia boleh mencuba banyak kali, aku sekali aku balik dah, tak jadi. Akhirnya dia kembali ke Azhar, belajar di sana. Dia meninggal umur dia 96 tahun. Dia meninggal dalam keadaan dia menjadi Syekhul Azhar. Syekh Azhar, tuan-tuan, bukan mudah. Maknanya hebat. Cuma nama dia saya tak apa nak ingat, tuan-tuan. Ini pernah diceritakan oleh seorang ulama dulu. Saya tak ingat nama siapa dia Syekh Al-Azhar tersebut. Dia mati, dia meninggal sebagai Syekhul Al-Azhar. Bukan guru yang mengajar di Al-Azhar. Syekhul Azhar, ketua. Hebat, tuan-tuan. Kesungguhan daripada seorang yang menuntut ilmu. Kan, kita hari ini 40, 50, 60 berkemampuan lagi. Paling kurang bila kita menuntut ilmu semata-mata untuk memadamkan kejahilan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan yang difardukan kepada kita dan digalakkan kepada kita, iaitu perkara yang berkaitan dengan sunat ataupun nawafil. Sebab itu kita jangan sekali-kali tinggalkan majlis ilmu. Ulama besar tara mana sekalipun, hebat tara mana sekalipun, kan, pasti majlis ilmu itulah yang menjadi kegemaran mereka. Kan, mereka duduk di dalam majlis walaupun mereka hebat. Begitu juga dengan kita.
Ada satu kisah lagi yang diceritakan oleh seorang ulama. Kan bukan apa nak cah bateri 4 bulan 3 bulan duduk di rumah kan. Nak bagi cah balik bateri, ada satu kisah yang disebutkan oleh ulama juga. Kan? Ulama cerita. Dia cerita di Damascus, Syria. Satu tempat ada satu perkuburan yang saya tak ingat nama apa tanah perkuburan tersebut. Di dalam kata tempat perkuburan tersebut, di situlah tersimpannya para ulama, para aulia, para syuhada, para solehin. Mereka di situ banyak di kalangan orang-orang yang baik disimpan, ada makam mereka terletak di kawasan tersebut di Damaskus. Kan? Kemudiannya lagi ada seorang penggali kubur. Kan, penggali kubur. Saya sebut nama dah nanti. Kan? Di situ satu hari telah datang seorang satu jenazah. Seorang remaja, seorang dewasa, lelaki. Kan? Bila kata datangnya jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam liang lahat, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan kepada ia taman-taman yang dia tidak pernah nampak, begitu indahnya di atas muka bumi ini, yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada taman di situ terbentang, dia seorang nampak. Kan, kita hari ini kalau soal nak tengok di mana tempat yang paling cantik, kita terbayang ke Mary Helen, lavender dia, taman pun kita terbayang. Kemudian kita nak cari tempat yang cantik, kita terbayang Kundasang, Sabahnya. Kita nak cari tempat yang cantik, kita terbayang New Zealand dia. Kan? Kecantikan itu kita bayang. Kita dapat bayangkan kecantikan. Tapi kecantikan taman-taman syurga tersebut tidak tergambar oleh dia sebelum ini. Cantik dia, kemudian dia nampak dua orang sedang menunggang kuda mai ke arah dia. Akhirnya dia pingsan. Pingsan. Orang terkejut. Jadi keadaan kelam kabut ke dalam kubur ni, kalau orang pingsan memang huru-hara. Kan? Huru-hara. Apa pula ni? Pingsan kan mati, dia baru nak tanam. Tak ada nak tanam lagi, mati pula seorang. Aru-biru. Tak mati. Pingsan. Kemudian orang pun percik ayak dia, dia pun sedap. Dia cerita, pada saat tadi nak kubur, kenapa orang pingsan? Cukup tak cukup tidur ke apa ke? Kan? Kemudiannya lagi dia berkata, sesungguhnya tadi aku ternampak satu taman yang cukup indah. Kemudian aku nampak dua orang sedang menunggang kuda ni untuk mengambil jenazah ni. Okay, hang mimpi ko, hang halusinasi ko, hang macam ni, hang apa-apa. Dia pun nak jawab, dia kata mungkin kot. Tak apalah. Kemudian selang beberapa bulan tersebut, dia kata lepas dia pingsan tu, kalau lepas ni nampak lagi taman-taman macam tu, aku tak mau pergi jadi pingsan, aku kena kuat semangat. Kan, selang beberapa bulan, ada jenazah remaja dewasa lelaki jentulah kan, datang untuk disemadikan jenazah tersebut. Kemudian bila disemadikan jenazah tersebut, dia nampak taman tersebut yang cukup cantik, dia tak pingsan. Dia kuat semangat dia, tiba-tiba datang dua orang yang berkuda lalu mengambil jenazah tadi ni. Nampak? Yang lihat tak mana je tuan-tuan, kecil je. Tapi Allah Ta'ala bagi nampak kepada ia tadi ni akan kekuasaan dan kebesaran serta keindahan bagi mereka yang Allah Ta'ala anugerahkan keberkatan dalam kehidupan mereka. Baik. Kemudian bila dia simpan, dia tak cerita dengan orang. Dia tengok siapa waris dia. Tiba-tiba dia nampak waris dia tersebut adalah seorang perempuan. Dia kata, hey, wanita, boleh aku tanya apa gerangan, siapakah yang mati ni? Dia kata, dia anak aku. Dia kata, sebelum beberapa bulan dulu ni, anak aku dikubur itu, dia tunjuk. Dia kata, apa amalan mereka berdua ini, wahai ibu, yang menyebabkan aku melihat mereka ni? Yang pertama dulu ni aku nampak, bila aku masukkan mereka ke dalam liang lahat, aku nampak keadaan mereka taman-taman syurga. Kemudian malaikat, dua orang malaikat mengambil dia.
Kemudian yang baru ni pula, aku tengok dua orang macam bentuk yang sama, taman yang sama, keindahan yang sama. Kemudian datang dua malaikat mengambil jenazah. Apa amalan mereka? Ibu tadi menjawab, sesungguhnya yang mati yang pertama beberapa bulan dulu adalah abang kepada si mati ini. Abang kepada si mati ini bekerja mencari uang untuk membiayai adiknya Ununtu Anmu. Nampak? Yang pertama, orang yang membelanjakan uang walaupun dia tak terlibat sebagai penuntut ilmu, tetapi memberi sokongan, dokongan kepada membelanjakan orang menuntut ilmu, ganjaran dia sama seperti penuntut ilmu. Sebab itu ganjaran cukup hebat. Cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala nampakkan kepada seorang tadi ni supaya memberi dorongan kepada kita supaya kita terus istiqamah dalam perkara-perkara yang ada kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian nak penggali kubur ni umurnya 40 tahun. Lepas daripada itu dia berhenti penggali kubur, dia pergi belajar ilmu, pergi mengaji ilmu, pergi belajar. Dia belajar yang pertama matan Ijrumiyah, kitab Nahwu Asas bagi penuntut ilmu. Dia belajar dan akhirnya menjadi seorang ulama besar. 40 tahun tuan-tuan, kan? 40 tahun dia jadi seorang ulama yang besar. Apa yang kita nak sebutkan, dua perkara yang saya sebut pengajaran daripada dua cerita ni adalah apa dah? Itu menuntut ilmu. Dan kita nak jadi wali, tak tahu nak kata lah, makan syubhat banyak sangat. Nak jadi pejuang untuk mati syahid ni, tak ada perang dah dalam negara kita. Nak jadi Nabi, tak ada dah. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nak jadi sahabat, tak boleh dah sebab kita tak boleh nampak Nabi dah. Nak jadi tabi'in, tak hidup di zaman tu dah. Nak jadi Imam Syafi'i, mengaji pun malah, kan? Habis tu, kita nak jadi orang soleh ni macam mana? Kita nak jadi golongan-golongan yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga macam mana? Maka jadilah kita seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Sampai bila-bila? Sekiranya ada keadaan macam tu dalam diri kita, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Itu di antara kelebihan dia, kan? Mudah-mudahan kita di antara orang yang menjadi penggemar kepada majlisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Baik tuan, hari ini kita sambung sedikit bacaan, kan? Bacaan kitab kita hari tu, kalau ikut hari Sabtu kuliah, tapi ada hari tak dapat dielakkan, kan? Ingatkan mula bulan 8 tapi dah ada ganti. InsyaAllah kita mula sikit bacaan kitab kita ni, iaitu Irsyad al-Irbad, Irsyadul Irbad ila Sabilir Rasyad, petunjuk ni, kan? Dalam ni dia ada cerita dah tentang perihal keadaan kita nak jadi orang yang sentiasa dipandu oleh hidayah daripada Allah. Maka pengarang kitab ini, Tuan Minal ni, datangkan perkara yang mudah untuk kita memahami. Mula-mula cerita bab mengenai tauhid, ada sedikit bab mengenai fiqh, kemudian ada sedikit bab yang berkaitan dengan tasawuf, kemudian ada cerita sikit mengenai perkara-perkara amalan yang patut kita lakukan untuk memperolehi kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang. Nabi kata sebaik-baik manusia ni mereka yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Siapa kita? Kan hari ni kita ni bila disebut dan tajuk hari ini kita, dan untuk memberi manfaat kepada orang lain, apa dia? Baik, ha, tengok muka surat yang ke-10, kan? Penggan 1, 2, 3, penggan yang ke-13 daripada bawah ni atas. Baik, siapa yang tengok buku tak apalah, boleh tengok nanti. Makasanya telah engkau ketahui, hai saudaraku, bahawasanya kena apa kata kamu pada ketika orang yang hendak mati. Hari itu kita baca tentang perihal orang yang mati, apa yang patut kita buat. Tapi kita ni untuk bila berhadapan dengan si mati, orang yang bakal mati, orang yang tak mati dahlah, orang yang bakal mati, sakaratul maut, berada dalam keadaan nazak,
apa yang perlu kita katakan? Kata olehmu kepada saudara yang nak mati itu, hendak mati, la ilaha illallah. Kan ajarkan dia. Jangan duk cerita benda-benda yang lain. Jangan duk cerita benda-benda sejarah. Jangan duk cerita perkara-perkara yang lain. Tengok dan nazak tersebut, maka itulah ungkapan yang patut kita ajarkan kepada kepada saudara kita yang nak mati. Ha? La ilaha illallah. Ha? Tak perlulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak, ungkapan yang paling ringkas, la ilaha illallah. Jangan nyaring sangat, terkejut orang. Kan, siapa yang nak mati? Orang hak bisik nak mati ke orang hak diajak tu nak mati? Kan, ungkap di telingakan dengan suara yang lembut. Itu dah. Sebab apa? Di antaranya lagi sebab membantu ia untuk menyebut la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah itu dapat itu ada padanya menjagakan baginya atas pembinasakan atasnya akan iman dia. Yang pertama, bila kita ajar la ilaha illallah, dia akan memelihara iman. Jangan ingatkan kalau kita ni alim, kita ni hebat, kita ni siapa pun, tak perlu duk ajak, tak kena orang ajak. Sahabat dulu pun, sahabat tuan-tuan, iman mereka hebat pun, sahabat lain tolong ajarkan talqin tersebut. Tambah kita ni yang bukan sahabat sebab dah. Kan, maka lebih lagilah kita ajar la ilaha illallah. Pesan ke anak-anak, bila aku nak mati ni, so apa duduk kat aku baca la ilaha illallah, talkinkan aku. Tu dia kata talkin yang ghaib, talkin yang hadir. Talkin yang hadir tu membisikkan kalimah la ilaha illallah pada saat seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut ataupun nazar. Talqin yang ghaib, yang kita duk talqin mata kubur, kan, tak ada masalah apa, boleh buat. Baik, sebab apa? Di antara untuk memeliharakan, kan, seseorang tadi ni, jaga seseorang tadi daripada binasa iman dia. Ha, barang yang menonok dengan dia akan syaitan. Ha, bila kata syaitan pada dalam keadaan sakaratul maut itu pun syaitan akan datang. Bahaya bila kita berada dalam sakaratul maut itu, dia antara fitnah yang paling hebat. Kan, sahabat pun pernah kena, kan, fitnah yang cukup dahsyat. Apabila kita berada dalam keadaan sakaratul maut, syaitan akan datang untuk apa? Sebagai jalan yang terakhir mereka itu untuk menyesatkan mereka. Sekiranya syaitan itu berjaya, dia akan dinaikkan pangkat. Tapi sekiranya syaitan tersebut tidak berjaya, maka dia akan dihumban, dia akan diseksa, dia akan dilanyak hebat-hebatnya. Nampak tu syaitan nak sangat dia hasut kita. Kan? Kalau dia berjaya untuk menyelewengkan manusia daripada jalan kebenaran, maka dia akan dinaikkan pangkat. Daripada kopro tiba-tiba naik meja lah, jeneral lah, pangkat. Tapi kalau daripada jeneral dia gagal untuk menyeleweng kita, bukan sekat pribek sapu, jadi tawanan tu, disiksa dan juga dihina. Sebab tu syaitan nak sangat. Baik, kemudian dalam keadaan sakaratul maut ni, syaitan akan datang untuk menyelewengkan kita dan juga untuk menghilangkan keimanan kita selama ini. Maka bahawasanya syaitan itu datang ia pada orang yang hendak mati, supaya hendak membinasakan atasnya seseorang yang nak mati tadi ni akan agamanya dan i'tiqadnya. Syaitan akan datang. Dulu hampa mengaji tauhid, dulu Allah Ta'ala maha besar, ninja aku ni maha besar, dia buat kembang dia punya badan dia. Dulu hampa mengaji dia, Allah maha tinggi kan, ni aku ni Tuhan hampa tinggi melayut. Kan, aku mengakulah aku Tuhan kamu. Tapi kalau kita yang pada ketika itu adanya ilmu tauhid, yang kita membicarakan soal sifat dan juga soal sifat Allah, nescaya kita tidak akan mudah ditipu oleh iblis yang datang tadi ni. Kan? Nah. Baik. Kemudiannya lagi,
maka bahawa syaitan itu datang, ia hendak membinasakan atasnya agama dan i'tiqadnya. Bolang masjid, lalu bolang. Kan? Orang kuliah dia belah balik. Yang jemaah ada. Ha, yang tu yang kita sedih sikit tu. Kan? Ngaji dia tak mau. Tapi bila mai amal, dia mau. Kan? Sebab itulah satu hadis. Kan? Yang satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim ni terlalu sukar untuk syaitan, ha? Untuk syaitan apa? Syaitan menyesatkan mereka. Sebab tu ada satu kisah, kan? Satu kisah Imam Ghazali dia cerita sendiri. Ha? Imam Ghazali cerita bagaimana iblis ni, dia ni, dia boleh menyesatkan orang yang abid sembahyang lebih banyak daripada orang yang alim walaupun sembahyang sikit. Kan, nampak? Ilmu itu penting. Ha? Ilmu itu penting. Ha? Itu di antara benda yang kita kena ingat. Baik, kemudiannya lagi, ha? Sebab itu kita kena faham dengan ilmu-ilmu usul tersebut supaya kita dapat menghilangkan, ha? Perkara-perkara yang mendatangkan tashkik dalam diri kita. Orang tashkik ni itu syak. Baik. Maka apabila kata orang yang hendak mati akan dia sekali, bila kita bisik dia pun kata la ilaha illallah, kita kata la ilaha, dia pun kata la ilaha illallah, maka cukup sekali memadai ucapan tersebut. Maka jangan diulangkan baginya. Ha, tak payah ulang sekali saja. Ha? Melainkan apabila berkata ia orang yang nak mati tadi ni dengan perkataan yang lain. Kalau dia duduk merapu, kita duduk ajak la ilaha illallah, dia duduk sebut mengai, dia duduk sebut pukat ikan, dia duduk sebut but lah apa ke, duduk sebut merapu, ha, kita ajak lagi, bukan mengai, bukan but, ha, masa hidup dia dulu ni dia tak peduli mengaji, dia tak duduk jemaah, dia kira semai, dia kira mengai dia ajak, kan? Ha. Baik. Kalau kata dia sebut perkataan yang lain, maka kita ulang-ulanglah kalimah talqin tadi ni. Dan demikian lagi, kan? Ha? Setengah baca pada orang yang hendak. Ha, demikian lagi ni sunat-sunat ataupun perkara yang perlu dilakukan bagi orang yang nak mati tadi ni. Dan demikian lagi, demikian mana? Iaitu pada perkara yang patut kita lakukan kepada orang yang berada dalam sakaratul maut ni. Nak mati apa lagi kita kena buat? Setengah dibaca pada orang yang hendak mati akan yasin. Di mana? Ha? Kerana ha? Tersebut pada hadis, tiada daripada seorang yang hendak mati, ha? Dibaca pada kepalanya akan yasin, melainkan dimudahkan Allah atasnya keluar nyawanya dan mati puas dahaganya. Mati puas dahaga ni maknanya dia tidak akan mengalami dahaga, dalam tidak ada rasa dahaga dalam keadaan sakaratul maut. Kan kita tahu bila berada dalam keadaan sakaratul maut tersebut, bahawa kita ni akan rasa dahaga. Kan, pendek kata dalam hadis, riwayat yang lain menceritakan kalau dahaga dalam keadaan sakaratul maut itu, sekiranya satu lautan minum pun tidak akan mengenyangkan. Dahsyat tuan. Sebab tu bila orang yang nak mati, duduk di kepala dia, bahagian kepala dia, kita baca yasin, jangan duduk taranum. Sat lagi taranum bayati hijah lah pula, Allah takut, kan? Payah baca macam biasa, duk tarik dengung lah, bukun tajwid lah macam biasa lah. Jangan duk buat taranum macam buat pertandingan tilawah Quran pula, kan? Ha, tak payah baca macam biasa di kepala dia, dengan tidak nyaring, iaitu baca supaya dia mendengar suara kita memadai, kan? Baik. Ha, puas dahaganya, yakni tiada dahaganya. Ha, maksudnya tidak ada dahaga, tak rasa dahaga, dan masuk kuburnya. Ha, mudah Allah Ta'ala untuk masukkan kubur dia, puas kuburnya, puas dahaganya, kan? Dan demikian lagi, sunat menitikkan air bagi orang yang hendak mati itu, maka bahawasanya dahaga itu golib atasnya, dan orang yang nak mati itu disunatkan menitikkan air di atas dalam mulut dia. Bila nak mati, kita ambil straw, titik sikit dalam mulut dia supaya ada keringanan daripada saat-saat ia berada dalam keadaan sakaratul maut. Kan, titik sikit
Ha, jangan bangkit dia bubuh ayak bagi langgah dak titik. Ambil straw ke macam mana ikutlah. Supaya air yang masuk dalam mulut dia tersebut berupa titikan-titikan. Kan? Ha, dago tu tuang satu timbah. Lemah kawan tu pakai ping ayak tu je. Dah. Kan? Titik disunatkan untuk kita menitik. Kenapa? Karena dia kata, ha, sunat menitikkan air bagi orang yang hendak mati itu, maka bawasa dahaga itu ghalib atasnya, atas orang yang nak mati. Memang siapa nak mati dia akan rasa dahaga. Daripada sangat keras, ha, kesakitan, keluar nyawanya. Kan? Ha? Ataupun kadang-kadang mungkin kalau kita tak baca Yasin kepada seorang orang yang nak mati tadi ni, dia rasa sakit. Tapi pada ketika itu kita ni manusia yang nak memberi manfaat kepada manusia yang lain, tak tadi saya sebut sebab baik manusia, maka walaupun sakaratul mautnya itu keras, tetapi dengan perkara sunat yang kita buat tadi ni dapat sedikit sebanyak untuk meringankan seseorang daripada berada dalam sakaratul maut tadi ni, pahalanya di sisi Allah cukup besar. Kan, titikkan sedikit air. Baik kesakitan, keluar nyawa, ha, memanglah mati ni bila keluar nyawa sakit tuan. Nabi SAW merasai kesakitan. Nabi kata sakitnya kematian tersebut, ya Allah himpunkan kematian umatku biar aku seorang yang rasa. Nabi sayang umat sampai sara tu. Tapi Allah Ta'ala tak perkenankan, tak perkenankan doa Nabi pada saat dan ketika itu. Kan? Nabi, Nabi tahu seluruh umat dia bukan sahabat umat dia. Kesakitan biarlah aku rasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kasih sayang Nabi ni kepada kita cukup hebat tuan. Kasih sayang Nabi kepada umat dia cukup hebat. Kan, sampai bila-bila pun tak akan terlawan kasih sayang Nabi kepada umat dia, tak akan lawan. Kan, kalau kita kata kita kasih ibu kita, kita kata kita kasih ibu kita, maknanya Nabi sayang umat lebih daripada kita kasih ibu kita. Kalau bapa menyayangi anak dia, lebih lagi Nabi menyayangi umat dia. Tak terlawan kasih sayang Nabi SAW kepada umat dia. Tak ada lawan, tak ada kasih sayang yang boleh lawan seumpama itu. Walaupun mengenali kisah-kisah percintaan Laila Majnun, kisah percintaan Romeo dan Juliet dan sebagainya lagi, tidak akan terlawan dengan kasih sayang Nabi SAW dengan kasih sayang Nabi kepada umat dia. Kan? Baik, kemudiannya lagi, maka ditakuti daripada gelincir oleh syaitan. Kan? Akan dia, kerana datang pada hadis bahawasanya datang oleh syaitan dengan air. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak bantu saudara kita tadi daripada gelincir, terikut syaitan. Sebab ada hadis yang datang apabila orang rasa dahaga dalam sakaratul maut, orang dahaga no, tak apa, syaitan akan buat mari ayak. Tak tahulah, teh tarik kan. Kalau dulu orang hidup dengan seronok teh tarik, Nescafe tarik, syaitan buat main teh tarik. Seronok ABC, syaitan buat main ABC. Seronok cendol, syaitan buat main cendol. Oleh pak ayak nak ambil cendol. Kan? Ambil cendol yang minum. Kan? Itu syaitan. Baik, maka berkata ia syaitan tersebut, ia syaitan, bagi orang yang hendak mati itu, kata olehmu, tiada Tuhan daripada aku hingga aku beri minum akan dikau. Hang daga ayak kan? Okey? Aku bagi ayak, hang kena mengaku aku Tuhan. Nampak? Ha, sebab itu kita disunatkan untuk menitikkan titisan-titisan air ke dalam mulut seseorang yang hendak mati ataupun nazak. Dan orang yang dipelihara akan dia. Kan, fitnah tadilah, fitnah syaitan tadi ni, ajakkan syaitan supaya mengaku syaitan itu Tuhan. Kan, akan dia oleh Allah Ta'ala tiada mau sekali-kali. Orang yang kuat dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala. Orang yang kuat keimanan, orang yang ada ilmu, tiada mau sekali-kali. Orang yang ada
pengetahuan, orang yang tak mau, orang yang hidup dia sentiasa beramal, ada satu sifat takwa, ada satu sifat syukur, maka itulah perkara yang akan menghalang seseorang daripada terjerumus ke dalam permintaan iblis. Semasa kita berada dalam keadaan sakaratul maut, kan banyak amalan-amalan yang untuk menyelamatkan sakaratul maut, kan banyak amalan, tapi yang paling penting amalan tersebut terbina dengan iman, dengan takwa dan juga syukur. Baik, mengikut akan syaitan itu tak mau. Orang yang alim seperti sahabat, ada sahabat dulu ni sebab tu berada dalam keadaan sakaratul maut, kan sahabat yang pakai duk ajak la ilaha illallah, tak mau, tak mau. Eh, apa dia ni hebat sangat ibadat tapi bila orang mengucap la ilaha illallah tak mau. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk bila kadang ada tenang balik, kan mungkin nazak je, belum lagi sampai umur dia. Sahabat dia tanya, kenapa ketika kami ajarkan kepada kamu la ilaha illallah kata tak mau, tak mau? Sebenarnya aku kan kata kat hangpa, aku kata kat syaitan, syaitan tu ajak aku supaya sembah dia, ajak aku mengaku Tuhan, sebab tu aku tak mau, aku tak mau. Nampak? Ha? Maknanya itu di antara karamah. Kita tak nampak. Ha? Tak nampak. Maksud dia seseorang manusia, seseorang ni dia fitnah berada dalam sakaratul maut itu setiap orang berbeza, dia tak akan sama. Kan dia tidak akan sama. Dia akan datang orang yang dia sayang. Mungkin dia mati, ibu dan ayah belum mati, tapi ada orang yang sayang yang akan mengajak ia ke arah supaya iblis akan menyerupa seseorang supaya tinggalkan agama dia. Kan dia mati muda, remaja. Ah ha, ada awet. Ha, kan. Ada pakwa. Pakwa merupa pakwa dah. Ha, mai lah ikut, nampak. Itu di antara dahsyatnya fitnah tersebut. Berminum akan dia air ini, dan orang yang dipelihara akan dia oleh Allah tiada mau sekali-kali mengikut akan syaitan itu. Orang yang tak mau, orang yang iman mereka kuat, sekali-kali tidak akan mengikut syaitan tersebut. Baik, saya ingat sekadar tu dululah, kan nanti bab dia akan sambung panjang pula. Dan dia ada cerita, dia cerita, kan dia ada cerita, bila cerita dia akan jadi panjang. Baik, jadi saya ingat sekadar itu disampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil daripada pengajaran kita di sini. Kerana kita ni tak dapat lari, apa, kita ni memang bakal jenazah dan bakal menghadapi sakaratul maut. Tak dapat lari, dia akan datang, kan? Jadi mudah-mudahan biarlah kita terpelihara daripada perkara-perkara tersebut, daripada fitnah-fitnah yang kita tak sanggup untuk hadapi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkatan dan kerahmatan serta pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya adalah kedua-duanya juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghara. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya dha jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilma nafi'an. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.